itu kurang lebih hasil pertemuan tadi dengan Bang Vicky, istri, ibu mertua beliau, dan ada salah seorang kerabat. Pertemuan dengan Bang Vicky, alhamdulillah. Jadi kronologisnya emang beberapa hari yang lalu beliau WA ke saya, Ustad, ada waktu kapan nih mau ngobrol sama Ustad, sama istri saya juga nih, lagi ada masalah dikit, katanya gitu. Ayo Bang, boleh, di mana? Kita kongko aja gitu kan. Sekalian aja di rumah mertua aneh, karena istri lagi di rumah orang tuanya. Oh ya udah. Terus tadi siang janjian, alhamdulillah cukup lama diskusi dan musyawarah kita dari jam 1 siang habis zuhur sampai hampir jam 5, jadi kurang lebih 4 jam pertemuan yang cukup ya panjang durasinya ya, karena ada beberapa argumentasi yang cukup alot. Terus ya Bang Vicky bercerita ke saya panjang lebar, terus istrinya juga cerita. Kemudian juga mertuanya Bang Vicky yang lagi sakit juga cerita. Terus ada salah seorang teman mertuanya Bang Vicky juga hadir ikut memberikan masukan. Artinya memang panjang lebar kita diskusi dan alhamdulillah membuahkan hasil. Jadi mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik buat mereka berdua. Perbincangan selama 4 jam tidak sia-sia, alhamdulillah. Bahkan ya beberapa hari ke depan kita mau bikin satu pertemuan lagi insyaallah, karena terakhir tadi sebelum finishing, sebelum kita ngambil kesimpulan dari apa yang kita bicarain, saya bilang ke mereka berdua termasuk di depan mertuanya Bang Vicky, ya kalau memang buat lebih detail mending dicatat aja gitu. Kayaknya kan perbincangan panjang ini satu masalah belum selesai, kita udah bahas yang lain terus begitu. Jadi nggak tuntas, detailnya tuh nggak selesai. Ya udah tulis aja Mbak Kalina apa yang mau dicatat, maunya Bang Vicky kayak apa gitu kan, dibikin pointers. Terus Bang Vicky juga silakan dicatat maunya gimana gimana. Udah, masing-masing coba muhasabah diri, benahin ibadah, perbanyak sedekah lillahi ta'ala, sambil nyatet tuh kemauan masing-masing untuk pasangan apa aja. Bagian dari introspeksi dan evaluasi, karena kalau cuman by lisan, tadi yang saya rasain cukup mengawang-awang ya, jadi banyak yang dibahas, tapi belum mengkerucut ke solusi dari setiap detail permasalahan. Tapi intinya alhamdulillah permasalahannya sudah rampung. Bang Vicky udah minta maaf juga, istrinya juga sudah minta maaf, sudah saling memaafkan lah. Disaksikan saya juga sama ibu mertua Bang Vicky, ada kerabat juga tadi hadir. Jadi alhamdulillah ya, kita doakan mudah-mudahan bisa hidup satu atap lagi, karena sekarang memang banyak hal-hal kecil yang harus dibenahin dulu gitu loh. Jangan sampai nanti udah satu atap tapi masih banyak benalu yang belum disingkirin. Ini singkirin dulu masalah-masalah yang kecil, nanti kalau udah satu atap insya Allah. Karena bagaimanapun kan yang dicari itu litas kunu ilaiha, supaya merasa tentram ya. Ada mawaddah, ada rahmah, ada cinta, kasih sayang. Itu kurang lebih hasil pertemuan tadi dengan Bang Vicky, istri, ibu mertua beliau, dan ada salah seorang kerabat. Jadi kita tadi berlima, alhamdulillah. Kalau isu perceraian sih, tadi saya perhatikan sebenarnya banyak hal yang Bang Vicky ngucapin sesuatu dalam keadaan emosi. Ya namanya keadaan emosi gak terkontrol gitu ya. Tapi garis besarnya saya lihat mereka masih saling sayang, saling cinta. Tadi Bang Vicky juga saya tanya lebih tegas lagi, Bang Vicky gimana, masih mau mempertahankan rumah tangga apa enggak, masih sayang sama Mbak Kalina apa enggak? Karena jangan sampai nanti kita ngomong panjang lebar tapi ada niat untuk tidak mempertahankan rumah tangga gitu. Bang Vicky bilang
dengan saya datang ke sini aja Ustaz, ini udah pertanda saya mau buktiin kalau saya mau mempertahankan rumah tangga saya dan lebih sayang lagi sama istri. Ya alhamdulillah gitu. Dan berikutnya ya mudah-mudahan kita hanya berdoa semoga semua sehat, lancar, bisa berumah tangga satu atap lagi, semakin terbuka lagi komunikasinya, semakin banyak ngalah dan semakin banyak mengembalikan semua permasalahan apapun di rumah tangga, bukan ke teman, bukan ke kerabat ceritanya, tapi cukup kepada Allah. Gelar sejadah, tetesin air mata, banyakin zikir, tahlil, tahmid, tasbih, sehingga lebih mendekatkan hati Bang Vicky dan istri ini kepada Allah Subhanahu. Masalah Bang Vicky curhat apa aja, ya biasalah, masalah rumah tangga, masalah A sampai Z tadi beliau udah cerita banyak, tapi alhamdulillah secara gentle Bang Vicky beliau udah nyampein ke saya. Saya ini nakoda, gimana pun saya yang mimpin perahu rumah tangga ini. Jadi saya lebih mau banyak introspeksi diri. Saya bilang, ya bagus Bang. Karena dalam Al-Quran itu kan yang pertama kali diperintahkan sama Allah untuk introspeksi, evaluasi, menghindari diri dari neraka itu kan kita sebagai laki-laki, sebagai imam. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Begitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Setelah kita mengevaluasi, baru kita mengajak keluarga nih untuk sama-sama membenahi diri. Itu tadi saya sampaikan juga. Terus ya banyak memang permasalahan yang menurut saya tidak baik juga kalau dikonsumsi secara umum ya. Jadi nanti netizen komen ini itu segala macam. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang itu menjadi urusan internal mereka berdua lah, beserta ibu mertua dan kerabat yang hadir di situ. Kalau saya kan di sini posisinya bukan berarti punya rumah tangga yang lebih baik, enggak. Saya juga lagi belajar memperbaiki rumah tangga, jadi imam yang lebih soleh lagi. Ya bukan nasehatin sih ya, kalau pas duduk bareng sama Bang Vicky lebih berbagi pengalaman, saling ngingetin, saling belajar. Intinya curhatan Bang Vicky ya masalah rumah tangga biasa, tapi saya pesan cooling down, jangan saling ego, jangan saling emosi. Pandang mertua Bang Vicky yang memang lagi perlu banget perhatian khusus ya dari anak dan mantu gitu, dari cucu-cucu. Jadi ya lebih banyak membenahi diri sendiri, mengoreksi ibadah, lebih banyak sedekah. Kalau solusi apa ya, dari rangkaian pembicaraan 4 jam tadi, saya cuma ngingetin bahwa rumah tangga itu kan rumah tangga ini kan bahasa warisan nenek moyang ya, rumah tangga. Jadi harus kita bayangin itu tangga zaman dulu tuh kan memang apa ya, tinggi dari bambu, terus ada anak tangganya banyak, dan dari satu anak tangga untuk naik ke anak tangga yang lain ini kan ada jeda kosong. Nah jeda kosong ini diumpamakan dia seperti kerikil, musibah, ujian, tantangan gitu. Jadi untuk naik itu ya perlu ada jeda kosong gitu, perlu diuji dulu, perlu dicoba dulu, tapi jangan turun. Harus makin naik, harus makin naik, harus makin naik. Tapi ingat, semakin kita tinggi naik tangganya, semakin besar anginnya. Jangan menyerah, jangan turun, naik terus. Nah itu saya sampaikan, artinya masalah apapun yang ada di rumah tangga Bang Vicky, tetap Bang Vicky harus mengajak istri untuk lebih banyak mengintrospeksi diri, membenahi ibadah, supaya solusi yang ada itu bukan hanya semata-mata dasarnya logika, tapi lebih mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk serumah tadi juga udah dibicarain ya, jadi sepertinya mereka sepakat untuk ngehilangin benalu-benalu kecil dulu nih ya, masalah apalah finansial yang kecil-kecil lah, cemburu-cemburu yang ya wajar lah di rumah tangga ya, itu coba dihilangin dulu, dikikisin dengan komitmen yang baru lagi, baru coba tinggal satu atap dengan nuansa cinta yang lebih baru, nuansa iman yang baru, nuansa ibadah yang baru, sehingga mereka berumah tangga lebih fresh lagi.
Jadi gitu, kayaknya mereka deket-deket ini mungkin satu minggu juga udah serumah lagi insya Allah. Cuman tadi pertimbangannya istrinya Bang Vicky ini kan harus ngerawat ibu ya, yang sudah dalam keadaan apa, jangankan untuk bangun dari tidur, gerakin kaki aja tadi saya lihat juga udah agak susah ya. Bahkan Mbak Kalina juga ada di rumah orang tuanya sampai gantiin popok dan lain sebagainya lah. Mungkin ini harus dibicarakan lagi, diurun lembuk lagi, supaya bagaimana caranya secepat mungkin bisa lagi satu atap. Amin ya Rab. Endingnya dari kurang lebih 4 jam tadi kita bermusyawarah, ngobrol, diskusi, tabayun, benahin benang kusut ya, cari benang merah supaya sama-sama jadi maslahat. Seperti saya sampaikan di awal, udah dibikin pointers aja per poin. Mbak Kalina maunya apa? Kan banyaknya tadi yang sudah dibahas satu-satu-satu, tapi kan tidak terselesaikan secara baik tuh. Nah, makanya kalau dibikin poin, Bang Vicky juga bikin poin, nanti ada waktu kita ngobrol bareng lagi, lebih santai lagi, supaya dari keinginan masing-masing tuh terdeteksi dan solusinya juga jelas. Ada yang nyaksiin, ada yang ngeliat. Jadi suatu saat ketika mereka sudah satu atap, kalau di antara kedua belah pihak dari mereka ada yang lupa, nah saya mungkin ibu mertua Bang Vicky juga bisa ngingetin lebih lanjut bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama. Jadi itu ya buat maslahat lah, supaya mereka saling menjaga. Tapi secara garis besar saya lihat mereka masih tetap sayang kok, saling cinta gitu ya. Tadi selesai diskusi pun saya sempat diajak makan, kita bertiga makan bareng ngobrol. Istri Bang Vicky nyiapin sayur asem, terus teri gitu ya, khas Betawi lah, ada sambal pakai emping, itu khusus disiapkan oleh istrinya untuk Bang Vicky. Artinya kan memang mereka masih saling membutuhkan gitu ya, cuman karena ego dan gengsi masing-masing aja yang alhamdulillah sudah mulai mencair. Nah, tinggal kita doakan bersama, mudah-mudahan Bang Vicky beserta Mbak Kalina ini rumah tangga yang terakhir ya. Ya mau kemana lagi gitu loh, udah semakin berumur, semakin tua, kalau bukan punya rumah tangga yang ideal, yang sakinah mawaddah warahmah, bekal apa lagi yang mau kita persembahkan untuk Allah nanti sebagai oleh-oleh terindah sepanjang hidup kita dari dunia ini. Betul, keberadaan rumah tangga bisa dirasakan nikmatnya di dunia, sehingga menjadi pasangan sampai di akhirat nanti. Jadi jangan sampai pernikahan yang sakral, sebuah ibadah yang tanggung jawabnya berat di mata Allah, dijadikan main-main hanya untuk sekedar melampiaskan nafsu belaka. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raiba an sunnati fa huwa laisa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, dia bukan bagian dari umatku. Ini menandakan bahwa betapa Rasulullah sangat memberikan perhatian yang khusus untuk urusan pernikahan, sampai orang menikah ini dikatakan oleh Rasul sudah menyempurnakan separuh imannya. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia menikah, karena ini satu hal yang sakral. Jadi satu hal yang sakral ini bukan hanya untuk kenikmatan sesaat ya. Makanya dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan jelas banget, tegas, fungsi pernikahan itu adalah bagi seorang laki-laki, litaskunu ilaiha, agar si laki-laki ini merasa tentram dengan keberadaan istri. Waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu kan mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Cinta ini sesaat, lebih kepada fisik ya, apapun yang bersifat duniawi. Tapi kalau rahmah ini kasih sayang. Jadi kalau orang cuma mendapatkan cintanya saja ketika menikah, maka dia jauh dari keberkahan. Padahal orang berumah tangga itu adalah nilai ibadah. Ibadah yang paling nikmat, ibadah yang paling enak itulah pernikahan. Tapi tetap tidak lepas dari pertanggungjawaban.
Nah, semua kan kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya ulang ya, tadi dipotong, Bang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala pekerjaan kita itu harus dilihat dari niat awalnya untuk apa. Jadi kalau pernikahan hanya untuk sekedar menghindari zina di mata Allah, melampiaskan nafsu, dia nggak dapat keberkahan, nggak dapat kebahagiaan, mungkin cuma dapat kesenangan. Karena orang menikah itu kan yang mau dicari tiga ya, nggak cuma senang, tapi bagaimana dia mencari bahagia, dan yang paling mulia bagaimana meraih berkah dari pernikahan. Senang itu diukur ketika pernikahan niatnya hanya untuk ya kenikmatan syahwat belaka. Senangnya dapat, tapi nggak akan nemu bahagia. Karena orang yang bahagia dalam rumah tangga ketika dia bersyukur, apapun kekurangan istrinya, apapun kekurangan suaminya, dia akan bahagia, akan menerima apa adanya. Yang lebih hebat lagi ketika pasangan suami istri itu bisa meraih berkah dalam rumah tangganya, al-barakah. Keberkahan itu ketika suami istri di rumah tangga, hidupnya bisa bermanfaat tuh buat siapapun, buat tetangga. Selalu rutin dengan sedekah anak yatim di rumahnya, ada pengajian majelis ilmu setiap minggu. Jadi betul-betul keberadaan rumah tangga bisa dirasakan nikmatnya di dunia, sehingga menjadi pasangan sampai di akhirat nanti. Jadi jangan sampai pernikahan yang sakral, sebuah ibadah yang tanggung jawabnya berat di mata Allah, dijadikan main-main hanya untuk sekedar melampiaskan nafsu belaka. Nauzubillah.